warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi. Kali ini masih Reza Jani Ponto lagi. Dan ini meng-cover lagunya salah satu penyanyi rocker Malaysia juga. Namanya adalah Ziana Zain. Dan judulnya adalah Putus Terpaksa atau Terpaksa Putus. Oke, ini benar-benar pertama kalinya sih aku nge-react lagu ini dan akan seperti apa jadinya. Katanya sih memuaskan banget ya, tapi kita juga nggak tahu seperti apa. Jadi tetap berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Oke, okay, Reza pertama kali nyanyi lagu ini, first time ya. Nah, ini dia. Jadi ini biasanya Reza kayaknya Reza itu mengcover lagu tuh di sini, kebiasaannya di bengkel ini. Oke. Okay. Karena aku juga baru first time dengerin lagunya, kita dengarkan saja. Dan Reza juga pertama kali nyanyiin. Oh. Gila. Mulus banget sih. Oh my god. Oke, okay. Gila sih. Ini padahal baru pertama kali Reza itu menyanyikan lagu ini, tapi benar-benar memang mungkin cocok dengan warna suaranya dan juga vokalnya ya. Aku dengar juga Ziana Zain itu katanya adalah seorang rocker juga gitu. Jadi cocok dengan warna suaranya Reza yang memang agak-agak rocker kayak gitu. Jadi meskipun ciri khas almarhumah Nikenya tuh masih kedengaran banget, dan tapi cocok dinyanyikan dengan menyanyikan lagu ini gitu ya. Jadi kerasa banget sih, meskipun labelnya tuh sebenarnya almarhumah Nika Ardila sih, tapi Reza juga bisa mengcover lagu ini dengan versinya Reza sendiri gitu. Dan aku sukanya mulus banget, barusan tuh bening mulus banget itu awalnya, gila sih, gila. Aku penasaran sama high note-nya sih nanti. Dan aku tuh baru nyadarnya Reza itu kalau misalkan tiap nyanyi lagu yang agak-agak rada kayak Melayu gini tuh kan, lagu-lagunya Malaysia itu kan ya lagu-lagu Melayu kayak gitu, Reza itu memang cocok dan warna suaranya itu mendukung gitu ya, mendukung ditambah dengan ciri khas suaranya itu. Jadi multi talent sih, lebih kayak ke multi talent. Dan katanya sih ini videonya sempat trending, tapi aku gak tau juga sih sekarang masih trending atau enggak. Tapi yang jelas ada yang menyarankan request, jadi ya aku coba sendiri, kenapa tidak gitu ya. Tapi benar-benar sih aku menantikan untuk mendengar high note-nya di sini. Gila. Oh. Itu effortless banget loh. Kayak nggak ada usaha sedikit pun, kayak santai banget gitu ya. Maksudnya narik nada tingginya, high note-nya. Oke, okay, Reza. Oke, okay, Reza. Oke. Okay. Kaget ini. Suaraku tak berdaya menantang kemampuanmu.
loh. Ini first time pertama kali dia baru ngebawain lagu ini, tapi kayak udah yang berlatih, kayak yang udah bener-bener kayak latihan berkali-kali gitu loh, kayak udah prepare kayak gitu. Jadi aku tuh langsung speechless, kenapa ya nggak latihan aja kayak gini gitu ya, baru pertama yang ngebawain itu kayak gini. Apalagi kalau misalkan udah latihan berkali-kali itu bakal segimana itu, apa sih enaknya dibawain sama high note-nya. Gila sih, parah banget ini, aku nggak ngerti lagi sih. Ho, ini tuh sambil duduk ya, ini sambil duduk, jadi nggak bener-bener kayak yang posisi santai banget gitu loh, posisi santai banget untuk kayak lagi santai gitu, tapi dia narik nada tingginya tuh juga santai gitu loh. Mukanya tuh nggak sama sekali mencerminkan kayak habis narik nada tinggi high note kayak gitu. Oke Reza, oke, ini sih natural sih ya, natural memang suaranya Reza itu memang udah bagus, dan juga nada tingginya itu loh, itu spesialis. Ciri khas ya, ciri khas Reza, nada tinggi Reza itu ciri khas banget sih. Gila, aku sampai kayak terperang lagi tuh loh. Itu bener-bener kayak yang enggak, kayak enggak ada persiapan tapi langsung kayak udah memukau gitu, gila. Malah diliatin ke arah bengkelnya. Gila, ini tuh yang aku baru nyadarnya, ini tuh sebenarnya lagu dari tadi tuh banyak pakai main di nada yang middle ke atas gitu ya nyanyinya, apalagi pas di bagian refrain gitu. Jadi gila sih, pernapasan Reza itu benar-benar bagus ya, kontrol pengaturan nafasnya tuh cukup baik gitu ya, bagus banget. Soal dari tadi dia tuh pakai nada yang di atas middle gitu loh nadanya. Jadi kayak dibilang tinggi sih gak tinggi, cuman di atas middle sedikit gitu. Gila sih ini, dan ini first time loh, ini first time aku masih kayak terperangah, masih wow, ini first time dia gitu. Apalagi kalau misalkan dia udah latihan ya. Oke, makin tinggi. Makin tinggi, bro. Oh my god, aku sukanya itu dia habis apa? Habis selesai nyanyi itu kayak langsung malu-malu gitu loh. Kayak langsung kayak malu-malu, tapi begitu tadi nyanyi dari awal sampai akhir itu bener-bener kayak confident gitu loh, confident banget, dan enggak nyangka sih kalau dia bakal ngebawain ini tuh bener-bener dibikin jadi lagunya dia. Dan mungkin kayaknya dia malu karena di itu kan di bengkel ya, mungkin banyak orang yang
nunggu mobilnya sedang diperbaiki terus ngeliatin dia, makanya dia malu gitu loh. Tapi emang suaranya bagus gitu ya, pokoknya intinya suaranya bagus banget dan nada tingginya effortless banget, maksudnya santai banget, kayak gak ada usaha, kayak gak ada apapun gitu. Aku suka, dan ini first time aku dengerin lagunya. Oke, boleh segitu deh sih reaksi aku untuk Ressa Jeniponto cover lagunya penyanyi Malaysia tadi, Putus Terpaksa. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.